laporan polisi yang sudah kita ungkap dengan 3 tersangka, namun beda TKP. Ya. Yang pertama, yaitu di dalam rumah yang beralamat di Kampung Talun RT 0203, Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Untuk barang bukti, 1 bungkus plastik bening yang berisikan pisau putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto 0,3 gram. Kemudian ditambah dengan seperangkat alat hisap berupa bom yang sudah kita amankan. Kemudian untuk tersangka ada 2 yang kita amankan dalam 1 TKP. Kemudian untuk yang kedua, untuk TKP yaitu di pinggir jalan yang berada di Kampung Sumur Buang, Kelurahan atau Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kita menemukan 11 bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih, yaitu narkotika jenis sabu. Kemudian yang kedua, yaitu di rumah atau tempat tinggal yang dijadikan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu, yaitu oleh saudara I alias J yang berada di dalam rumah. Tempatnya di Kampung Parumasan Barat, Desa Cipecung, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang. Itu ditemukan BB lagi, yaitu 1 bungkus yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian di dalamnya terdapat 3 bungkus plastik. Ya, jadi dalam 1 plastik ternyata ada 3 lagi, 3 bungkus. Ya. Sama, yaitu narkotika jenis sabu. Kemudian selain narkotika jenis sabu yang kita amankan, ada berupa handphone. Ya, handphone ini merek Vivo, ya, warna biru, kita amankan. Kemudian untuk barang bukti, ada 11 bungkus, ya, 11 bungkus plastik, ya, yang berisikan kristal putih, yaitu narkotika jenis sabu. Kemudian ada 1 bungkus kemasan bekas teh, ya, bekas teh, ya, bekas teh. Ini sama isinya, yaitu narkotika jenis sabu. Baik, untuk ketiga tersangka sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita terapkan, pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang narkotika, ya. Kenapa kita pasang pasal 114? Karena yang bersangkutan pengedar narkotika jenis sabu.